solemnly without any missing and benefit us today. It is led by Muhammad Alif Naufal. Times is yours. Kepada Saudara Muhammad Alif Naufal, kami persilahkan. Bi anyi alai rabbikuma tukadziban. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berdasar asas Pancasila, berakidah Islamiah, pribadi butuh takwa pada Allah. Yang saya banggakan, kegiatan MTMB ini merupakan kegiatan rutin yang harus diikuti oleh setiap mahasiswa baru di Universitas Islam Asyafi'iyah. Kawan-kawan calon mahasiswa baru dari jutaan orang penduduk Indonesia, kalian merupakan orang-orang terpilih yang akan membangun Indonesia ke depan. Mudah-mudahan Anda bergabung di UIA menjadi bagian dari menyusun peta jalan untuk sukses. Menyusun bagaimana masa depan Anda. Menyusun untuk mencapai dan meraih kesuksesan seperti yang diharapkan oleh para orang tua kalian yang betul-betul ketika menitipkan untuk bergabung dengan Universitas Islam Asyafi'iyah. Yang pilih adalah Universitas Islam Asyafi'iyah. Kawan mahasiswa MTMB UIA periode 2020. Tingkat pemahaman, keinginan ingin lebih maju. Izin Pak Direktur MTK untuk mulai. Rincian waktu S1 SKS kegiatan pembelajaran itu coba diperhatikan. Tatap muka itu cuma 50 menit untuk satu SKS. Bicara tentang negara yang kuat, tentang umat yang kuat, tentang bangsa yang kuat, tentang bangsa yang mandiri, tentang banyak sekali tentang tidak hanya dengan kita menjadi seorang wirausaha. Ini juga merangkap di lembaga perjaminan mutu. Nah, ini yang Anda akan dilayani di Biro Administrasi Akademi. Pembelajaran yang ada di UIA. Inginkan saya ingin mahasiswa adalah seseorang yang memiliki intelektual. Kelompok 2 jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prioni. Saya hanya menambahkan dari peran dan fungsi mahasiswa, bahwa peran dan fungsi mahasiswa itu bisa diibaratkan adalah bibit-bibit untuk menemukan penemuan-penemuan baru, Pak, dari pengalaman di universitas tersebut. Duta-duta fakultas dikumpulkan, kita perlombakan memilih untuk menjadi duta kampus laki-laki dan perempuan yang terpilih dari tiga hal paling tidak. Dia memiliki brain, memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup memadai untuk mewakili universitas. Jangan sampai juga kalian merasa tidak, kita nggak punya bakat apa-apa. Nah, disitulah kalian makin tenggelam. Ya, jadi makin tenggelam sehingga tidak muncul ke permukaan. Baik, tema yang saya angkat dan yang diberikan sebenarnya bukannya saya angkat, yang dikasih logika dan kerangka berpikir ilmiah. Wa id qala rabbuka lil malaikat lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, sesungguhnya dijadikan sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Banyak administrasinya ya, salah satunya MTMB ini wajib. Yang pernah juga mewarnai bagaimana memberikan kontribusi terhadap pembangunan human right, bagaimana membangun hak asasi manusia, bagaimana kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di barisan dunia. Yang pertama adalah sosok Siti Khadijah, istri dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang memberikan peranannya yang sangat besar kepada perkembangan dakwah dari Nabi kita, berkualitas daripada yang lain.
UIA berpadunya ilmu dan agama. Ya, judul itu sesungguhnya berbicara tentang integrasi ilmu dan agama. Mulai leadership di era industri 4.0 hari ini. Screeningnya itu diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dari pembacaan itu nanti dinilai dan dikelompok-kelompokkan gitu. Calon mahasiswa baru UIA di Universitas Islam Ajapya, dan saya bangga Anda bisa bergabung ke UIA. Dalam kondisi bisa mendapat ujian coba. Mahasiswa itu harus memiliki target, jadi sadar bahwa saya mahasiswa, apa yang saya harus lakukan. Jadi istilah Amerika Latin, bahasa Latin ya, absurdum et aut alius regat qui sipsum regret necit. Terus memohon kepadanya, berdoa kepadanya, Allah itu akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang tulus agar orang tersebut terus berada dalam as-siratul mustaqim. Ini merupakan pembahasan yang terpenting bagi kita kaula muda, pemuda dan pemudi generasi milenial. Pertanyaan apa aja gitu kak yang harus dipersiapkan muslim atau muslimah sebelum kematian tiba? Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu. Pagi ini kita akan mencetak para dai di bersatu insya Allah dan terakreditasi A. Memiliki 3 program studi, sarjana ilmu hukum dan magister di ilmu hukum dengan akreditasi B. Para lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIA sudah terserap dengan baik di banyak lapangan pekerjaan, instansi swasta dan pemerintah, dan dengan rating dari penilaian pengguna yang sangat baik. Adalah program studi pendidikan bahasa Inggris dengan status akreditasi B. Selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asyafi'iyah. Salam sukses. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asyafi'iyah adalah salah satu fakultas yang berada di Universitas Islam Asyafi'iyah. Calon mahasiswa harus memiliki peran dan fungsi sebagai agent of change dan sebagai agent of social. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Asyafi'iyah, Bapak Dr. Mas Duki Ahmad SHMM. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Oke, langsung aja. BEM FKIP sendiri itu menaungi 2 himpunan mahasiswa program studi. Yang pertama ada HMPS ETSA atau singkatan dari English Department Student Association, dan HIMA BK itu himpunan mahasiswa bimbingan dan konseling. Semoga mahasiswa baru dari Fakultas DPM FAUIA ini di bawah naungan birokrasi dari MPM Universitas Islam Asyafi'iyah. Sama seperti DPM FAI, kami mempunyai struktur, yaitu ada ketua umum, wakil ketua, sekretaris jenderal, serta komisi-komisi. Udah itu. Mungkin DDDD online. Iya, tadi DDDD online-ku sekalian yang tadi minta pertunjukan, kita kasih teaser sekilas pertunjukan juara 1 Festival Teater Jakarta 2019 kemarin di bulan Desember ya. HP siapa sih? Rekornya bagus banget. Diri oleh Ustadz Syamsuri Firdaus dan juga Wakil Bupati Karawang. Masalah pertanyaan-pertanyaan atau apa nanti bisa aja langsung secret aja main, atau nanti bisa ketemu bareng kemana, atau nanti kita bareng naik gunung. Ya kan? Yang sah satu-satunya UKM jurnalistik di Universitas Islam Asyafi'iyah. Teman-teman mahasiswa tahun angkatan 2020 yang saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru Universitas Islam Asyafi'iyah tahun 2020. Semoga dengan pelaksananya masa tarik mahasiswa tahun ini
saya dapat menjalin silaturahmi dengan baik. Perkenalkan, saya selaku bagian pengurus harian UKM Semut UIA ingin mengajak teman-teman angkatan 2020 untuk bergabung dengan UKM kami. Ada kajian bulanan, kemudian kami juga ada rihlah, dan kami mempunyai salah satu agenda yang kami bangun, yaitu panahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan perkenalkan, nama saya Raihan Al Ghifari, selaku Ketua Umum Rumah Ekonomi Kreatif Mahasiswa tahun periode 2019-2020. Nah, kalau buat kalian yang kepo banget sama aktivitas kita dan pengen banget join, bisa langsung datang ke Instagram kita, @HMIUIA di Instagram. HMIUIA di Google, kalau misalkan teman-teman mau tahu kegiatan lebih lanjutnya. Ada juga kegiatan-kegiatan rutinan kita, setiap minggunya kita punya kajian, kita ada diskusi, kita membuat pelatihan-pelatihan, kita juga mengadakan rujak party kadang-kadang, ziarah kubur, sampai dengan jalan-jalan ya. Allahumma ansuril ikhwanil muslimin fi Palestina. Jadilah mahasiswa yang berpikir kritis. Untuk mahasiswa baru, selamat berpikir. Jadilah mahasiswa yang berintelektual. Jadilah mahasiswa yang membawa perubahan. Ubah pola pikir dan perkaya sudut pandang. Jadilah mahasiswa yang semangat dan optimis. Jadilah percaya diri dan buatlah kreasi. Untuk mahasiswa baru, selamat berproses. Selamat mengemban tugas sebagai mahasiswa. Semangat, bersabar, dan konsisten bergerak. Siapapun bisa menjadi sukses dengan keyakinan. Jadilah mahasiswa terbaik dari yang terbaik. Semangat mengembangkan potensi diri. Selamat berjuang, jadilah mahasiswa yang berkualitas. Saatnya kalian menjadi generasi kritis. Jangan lupa berorganisasi.